timbul pasal apa ni, salah seorang syarikat, saya lupa yang mana satu antara dua tu. Dia Timokin Bila. Dia duduk juga dalam board of director dalam genting, so dipertikaikan lah bahawa apa ni, orang yang terlibat dengan judi apa semua menyumbangkan. Pasal dia duduk dalam board genting, lepas tu dia duduk dalam board kontraktor ni. Lepas tu dia kontraktor ni buat jalan. Jadi apa kena mengena dengan genting tu? Jadi dia ambil duit genting tu buat jalan ni. Saya rasa boleh tanya dia lah. Pergi tanya bot berkenaan. Elok pergi tanya dia. Macam mana dia duduk dalam bot genting, lepas tu dia datang buat jalan di Kelantan. Tak ada isu lah bagi state government. Kalau gitulah isunya, kenapa kerajaan Malaysia datang Kelantan tanya benda macam tu? Malaysia tak ada orang tanya. Macam mana? Ada dua undang-undang ke dalam negara kita? Dua morality ke dalam negara kita? Itu tak ada apalah Datuk. Bukan tak ada apa, saya nak tanya balik. Adakah negara kita ada dua morality? Kepada orang yang bangkit isu tu lah.